Insan. Insan. Bagaimana Anda sebagai pimpinan orkes, harusnya kan bisa memanage anak-anaknya dong. Iya. Personil kita... Siap jalan, siap bunyi. Lo kayak tukang las keliling tuh kayaknya. Krek. Hai, gimana personil nih? Kita harus nambah satu bro, personil kita tuh banyak yang cabut-cabut gitu. Iya datang pergi, lu gak kasih gaji yang pas. Gak gimana ceritanya sih orang lagi ngajak ngobrol terus dia main suling. Itu mah suling anak naik sapi, itu kayak gitu. Mantap. Pales. Belum step berarti. Belum step. Udah didubbing aja pales. Gini, gimana kalau saya telepon teman saya nih? Siapa? Dia ada seorang penyanyi dangdut juga, siapa tahu dia oke ya. Saatnya kita. Udah. Cukuplah ya. Udah datang belum? Udah, bentar lagi dia datang. Mana orangnya? Dia teman kita sih, Hesti NZ, katanya dia punya kenalan juga yang mau ikutan orkes kita. Rambutnya, Angie rambutnya. Gue geli banget liatnya. Gue kesel sama dia nih, kesel banget begitu tuh rambutnya tuh begitu. Apa sih? Hey, sayang, Mami sayang udah punya penyanyi buat kalian, sayang. Siapa namanya? Biar kan perkenalkan diri dulu dong. Yindi tidak rujak. Kok malah minta rujak? Bahasanya dia. Jirayut, orang Thailand. Orang Thailand. Hetai. Siapa namanya? Cirayut. Jirayut. Jirayut. Dia dari Thailand, Sing. Makanya ini bagus banget, Sing. Bisa gak buat ikutan orkes? Bisa, Sing. Ayo, Jirayut. Okay, kasih ya? Lagu Jirayut. Boleh. Ayo, lagu. Mainkan. Mainkan lagu yang pertama. Di Goyang, Jakarta, Begarut, Bandung, Semarang, Makassar, Jogja, Indonesia. Dia tidak cantik, Ma. Dia tidak jelek, Ma. Sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Aku suka dia, Ma. Aku sayang dia, Ma. Kasih dan pintuku ini tentunya untuk si dia. Goyang lagi, Tonight Show na TV. Yang sedang-sedang saja. Hey, teman kalian karena sobek. Aman aja. Emang poster ayahku begini. Oh. Ya. Coba biasa kakinya kebuka. Coba kakinya kebuka. Hey, sayang. Nemu di mana sih dia nih? Dia ini ikutan kompetisi, sayang. Kasih tahu, ceritain. Bener, kamu ikutan sayang, kompetisi dia apa? Juara Asia, sayang. Ku ceritain ya. Capek, sayang. Nah, jangan gitu duduknya, begini aja. Santai. Santai. Relax. Santai. Jadi aja.
Santai, rileks kan? Ya. Kakinya buka, okay. Santai, santai. Kan santai, ah, ya. Sobek ya, sobek. Kelek bunyinya tuh nih. Gimana kok, apa pencarian bakat tuh gimana prosesnya waktu itu? Alhamdulillah aku... Juara ya? Gak juara. Oh. Walaupun gak juara tapi kan aku masih bertahan sampai sekarang. Walaupun 10 besar waktu itu. Terkena. Makanya ini kandidat bagus buat bagus. Orkes dangdut kita. Kasih. Dia bisa di Thailand, iya. Bisa juga di Indonesia. Tapi penasaran ya Zeng ya, kenapa bisa milih lagu dangdut ya Zeng? Iya Zeng. Emang di Thailand terkenal lagu-lagu dangdut? Kalau terkenal sih yang nggak terlalu kayak terkenal banget, cuman ada beberapa yang tahu gitu kan. Cengkoknya itu dari mana sih kalau Thailand kan beda sama Indonesia. Lutung. Hah? Lutung. Nah, lutung itu mirip kayak dangdut gitu. Oh, mau dengar nggak? Coba. Mau. Nah, langsung gerakan kakinya. Gak usah. Belum. Hasut cat telat, mau nggak jadi lagi? Ini kan lagu-lagu viral ya, tempat. Jadi beda-beda. Lagu itu tadi bisa gak? Bisa. Jaga. Secat pelat bo'ok. Siap, secat. Hasucat pelat bo'ok, ngamlai provaidok. Wah, hello yakin yak yok yak bok yak tok tak tong hong cai. Ngam khap ngam pop ngam lue, jon ai long sue nei lu profai. Hasucat kon ni chat pai, add pai, chat pai, thak lei. Bei, cha pim top, wah, bok sue thap tim trop, wah. Bei nak bung, chao tob, wah ok dai. Pon nak kan ili, kakak ben tu jan si ni te. Cry wow. Lo gak liat tuh anak bandnya bingung mau latar di mana? Mana ya? Ini mana ya? Susah ya. Itu kan kalau yang lagi viral, kalau yang tadi yang cengkok. Yang beneran ya. Lutung. Minang paek, mana minang kong. Cepau kata mahararo. Kembang Sunda ya, Mang Jawa. Don hua cai kon sui, hai malung seni. Thang sang yai sao lek, thang nang ek like. Nunggu ya. Nunggu ya. Dilihat kayaknya Abang Dista ini sangat suka sekali sama Jero ini. Ini benar-benar kendor di sana. Terus kamu di Thailand tuh emang nyanyi? Aku bukan nyanyi. Ngapain di Thailand? Aku tuh sekolah. Kenapa sih kalau ngomong maksudnya sekolah? Kasar dia. Biarin aja. Sekolah. Ini kan ciri khasnya. Iya. Sekolah. Coba lo ngobrol sekali-sekali diem. Ayo coba ngomong. Ya. Lo gerak gue pukul. Ya coba. Ayo. Cepetan lo. Ayo. Oke. Coba ya. Ayo. Jadi. Lo gerak dipukul kayak bapak guru. Jadi. Lupa apa tadi? Sekolah. Ah sekolah. Oh ya. Sekolah. Kan bilangnya mukul situ. Ya mukul diri sendiri dong. Kenapa enggak ikut? Maksudnya kenapa enggak ikut ajang pencarian bakat di Thailand gitu. Iya. Kenapa ikut penyanyi tadi? Penyanyi enggak sih? Karena aku tuh suka kayak joget-joget gitu juga kan gitu. Terus kenapa enggak ikut ajang ke sana ya? Karena mungkin rezeki aku di sini gitu. Enggak ngerak. Oh jadi sama. Kamu umurnya berapa sih sekarang? Sekarang 21 tahun. 21 tahun ya, umuran asuh. Katanya kamu di Thailand tuh sempat masuk tentara, Akmil. Benar sih. Tapi aku belum karena kemarin jadi karena pandemi ya. Terus apa namanya tuh tempat yang datarnya udah penuh. Jadi ya udah bisa jadi karena aku belum ambil suratnya juga gitu kan harus ambil surat gitu dulu. Hmm. Pokoknya banyak sih syarat-syaratnya gitu. Oh. Oke, ya udah terus gimana? Ada yang mau ditanya lagi enggak buat interview ini? Jadi enggak orang ini untuk jadi dia banyak yang mau ini ya. Nyanyi sih bagus.
Tapi kalau membuat namanya penyanyi dangdut tuh harus ada ciri khasnya. Apa ininya ciri khasnya, kan penyanyi banyak. Coba apa yang menjadi suaranya, kekuatan kamu menurut kamu apa? Kamu tunjukkan ke kekuatan kita. Aku. Aku tunjukkan ke kita apa kelebihan kamu biar kamu diterima sama mereka. Kelebihan aku ya? Iya, coba. Bentar. Oke. Okay. Aku bisa ngilang. Menjadi itu ya? Kok jadi magic? Ini kan kelebihan ya? Oh iya, iya, iya. Coba bisa ngilang apa? Kelebihan, apa aku yang... bisa ngilang tanpa orang sadar. Eh, kemana Jira? Belum, belum. Ayo. Gak ada. Oke. Okay. Pejam mata. Cuk, semuanya, pejam mata. Buka matanya. Buka. Di sana, di sana. Oh, di sini nih. Kenapa sih ini ribet banget? Ini gimana sih, bro? Rontok semua begini sih. Hei! Ya udahlah kalau gitu, nanti kita pikirin bersama-sama. Ya. Makanya penasaran apakah Jirayat akan diterima? Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show ya. Jika aku apa? Bisa merubah satu organ anggota badan. Anggota badan. Anggota badan. Kita... apa ayo? Ini pertanyaannya tricky ya. Mau jawab jujur salah. Jawab jujur kayak ketahuan.